Pertama aku pakai face oil dari Nature Give. Ini aku pakein ke seluruh muka karena muka aku tuh lagi agak kering soalnya kurang tidur karena jagain bayiku si Nino. Jadi mukanya harus dilembapin dulu biar enak sebelum di make up. Terus buat primernya aku pakai Matte Over yang mattifying primer. Aku fokusin di daerah T-zone dan di bagian-bagian yang pori-porinya besar. Soalnya dia silikon base, jadi dia bagus buat nahan minyak dan ngeblur pori-pori di muka. Buat foundationnya aku pakai Maybelline yang Super Stay. Ini aku suka banget foundation ini, soalnya dia tuh high coverage dan dia tuh flawless banget di muka. Ini aku ratain pakai sponge dari Real Technique biar hasilnya lebih natural gitu. Dan buat ngeset semuanya aku pakai loose powder dari Fit Me. Ini juga bagus banget loose powdernya. Aku tap-tap aja ke seluruh muka pakai sponge, terus aku ratain pakai powder brush. Ini fungsinya biar makeup kita tuh lebih awet gitu. Dan biar makeupnya lebih nyatu, aku semprot pakai face mist. Selanjutnya buat alis, aku pakai dari KL yang eyebrow cream. Ini aku suka banget, soalnya dia tuh ringkes gitu. Udah ada aplikatornya dan enak banget dipakainya. Terus warna dari KL eyebrow cream ini juga pas banget buat bulu alis aku. Warnanya gak ada kemerahan sama sekali. Seperti biasa aku bingkai, terus aku isi alis aku dan disikat, terus gak lupa juga di konsil biar alisnya itu lebih rapi dan tegas. Kayak gini hasilnya. Selanjutnya aku pakai lip cream dari KL yang nomor 30. Aku jadiin base eye makeup. Aku ratain ke seluruh kelopak. Dan buat eyeshadownya aku pakai dari Vocalure yang Twilight. Aku ambil warna coklatnya, terus aku pakein di bagian crease dan di bagian bawah mata aku. Dan buat bagian tengah kelopaknya aku ambil warna shimmer yang champagne gitu. Nggak lupa juga diratain lagi pakai eye brush biar makeupnya lebih rapi. Dan buat eyelinernya aku pakai KL yang pen eyeliner. Aku suka banget karena dia tuh runcing, jadi enak buat bikin garis tipis gitu. Dan warna hitamnya tuh juga pekat, terus dia juga matte. Dan buat bawah matanya aku pakai KL Eyeliner Glitter yang warna gold biar lebih sparkling gitu. Terus ini aku juga udah pakai bulu mata. Lanjut ke maskara, aku pakai L'Oreal yang Paradise. Ini udah hype dari lama ya, cuman aku baru ini nyobain dan ternyata dia emang bagus, cuma dia enggak begitu enak buat dipakai di bagian bulu mata bawah. Terus buat konturnya aku pakai dari LT Pro. Aku aplikasikan di daerah-daerah yang biasa aku kontur atau bronzer biar lebih dimensi gitu mukanya. Terus aku pakai lip cream dari KL lagi, aku jadiin buat cream blush biar blush on-nya lebih awet. Dan buat blush on-nya sendiri aku pakai dari Revlon yang Tawny Red shade-nya kalau nggak salah. Ini aku aplikasikan di bagian pipi dan dagu biar mukaku tuh lebih seger gitu. Selanjutnya aku pakai eyebrow cream lagi buat bikin freckles-nya. Aku pakai apa namanya, brush yang kecil gitu buat bikin titik-titik di mukanya. Lanjut ke apa, highlighter aku pakai dari Jiket yang Moonlight. Ini yang bikin wajah tuh lebih glowy dan sehat gitu. Jadi aku pakein ke daerah-daerah yang biasa aku highlight. Dan buat lipstiknya aku pakai dari KL Lip Cream yang matte, yang Primrose. Aku aplikasikan ke seluruh bibir. Terus di bagian tengahnya aku pakai yang
nude brown kalau nggak salah. Pokoknya semuanya aku tulis di description box produk-produknya. Kalian jangan lupa cek. And yep, ini dia. Dan makeupnya. Yap, ini dia hasil looknya. Gimana, kalian suka nggak? BTW, ini first video aku setelah lahiran. Jadi maaf banget kalau videonya itu kayak masih agak-agak canggung gimana gitu, karena aku hampir sebulanan lebih udah nggak bikin video, dan ini pertama kalinya. Jadi maaf kalau banyak kurangnya. Dan di produk-produk yang aku pakai di video ini, salah satunya aku pakai produk dari KL. Aku pakai rangkaian dari lip cream nude seriesnya dari KL yang kayak gini. Terus aku tadi juga aku juga pakai Siova. Dia mau in frame. Udah ya. Dan selanjutnya aku juga pakai eyebrow-nya si KL. Dan buat kalian yang mau tahu gimana review aku tentang dua produk ini, full reviewnya aku udah bikin di blog. Jadi nanti kalian bisa cek di description box. Jadi kalian bisa cek di description box di bawah. Aku bakal taruh linknya. Jadi kalian bisa langsung ke blog aku dan baca full review dari kedua produk dari KL ini. Semoga kalian suka tutorial makeupnya. Akhirnya kesampaian juga bikin tutorial apa namanya, bikin make up look yang lagi apa ya, lagi happening gitu kan, yang freckles kayak gini. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa di like dan share video ini ke teman-teman kalian yang lagi belajar make up. Terus jangan lupa juga di subscribe buat kalian yang belum subscribe. Yep, gitu aja. See you on my next video. Bye bye.